Perkenalkan, nama saya Tri Handayani, Kepala Instalasi Laundry RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Yuk kita lihat proses penanganan linen di instalasi laundry. Dari pengambilan linen kotor di bangsal, kita masuk ke ruang penimbangan. Linen infeksius masuk ke mesin cuci infeksius dengan suhu 70-90 derajat Celcius. Untuk linen non infeksius dicuci di mesin ini dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya, proses pengeringan dengan waktu 25 menit. Yuk kita ikuti di proses penyetrikaan. Di sini, ruang penyetrikaan, ruang pelipatan dan penataan serta packing yang akan distribusikan ke bangsal ataupun ke ruangan. Inilah ruang penyimpanan linen bersih sebelum didistribusikan ke bangsal ataupun ke ruangan. Instalasi laundry RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo berkomitmen memastikan seluruh proses laundry dan penyediaan linen bersih sesuai dengan standar pelayanan prosedur rumah sakit, sehingga mampu memberikan